Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat APE sederhana. Bahan-bahannya 2 lembar kardus, lakban, kertas origami, lem kertas, double tip, spidol whiteboard, kertas pisau, gunting, dan juga pensil. Yuk kita lihat sama-sama video ini. Lembar kardus tadi kita pisahkan. Yang pertama kita buat lingkaran, lalu membuat kelopak bunga sebanyak 10. Setelah itu, kelopak bunga yang sudah kita buat tadi, kita lubangi dengan menggunakan cutter. Dilubangi semuanya, hanya bagian kelopak bunganya saja. Beri angka di setiap kelopak bunganya, 1 sampai dengan 10 di setiap kelopak bunganya. Setelah itu, kita lepas kelopak bunganya yang sudah kita lubangi. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ambil kertas lipat dan bentuk seperti kelopak bunga yang sudah digunting. Kita gunting dan kita tempelkan satu persatu dengan warna-warna yang berbeda. Setelah itu, kertas lipat tadi kita lem. Kita tempelkan. Kertas lipatnya kita sudah beri angka 1 sampai dengan 10. Buat setiap kertas lipatnya itu 2 bagian, 2-2. Angka 1 2 lembar, 2 2 lembar, angka 3 3 lembar, dan seterusnya sampai dengan angka 10. Kita tempelkan sampai dengan. Lalu kita tebalkan lagi angkanya yang sudah tadi kita buat menggunakan pensil. Dengan lakban bening setiap angka-angkanya yang sudah dilapisi dengan kardus lakban. Semuanya bisa masuk angka-angka yang satunya. Tadi kita sudah membuat 2 lembar, angka 1 2 lembar, angka 2 2 lembar. Selanjutnya kita ambil bagian dus yang sudah dilubangi, lalu kita tempelkan dengan double tip. Dikasih alas dengan dus yang satunya yang tidak dilubangi. Direkatkan seperti ini. Setelah itu, kita ambil kertas lipat berwarna kuning yang sudah diberi lingkaran, lalu kita potong lingkaran itu dengan gunting dan tempelkan di tengah-tengah bunga mataharinya supaya cantik, sudah terlihat cantik. Baru tempelkan kertas lipat kardus, lalu kita tempelkan di setiap kelopak bunganya, angka 1, 2, 3 sampai dengan angka 10. Sampai dengan selesai ya teman-teman. Setelah itu, cara sudah jadi seperti ini. Baru di bawahnya kita tulis juga angka 1 sampai dengan 10. Lalu kertas tadi kita beri lubang dengan menggunakan spidol atau dengan jarum atau paku. Sudah jadi teman-teman. Cara bermainnya seperti ini. Menyusun angka 1 dengan 10, mencocokkan dengan warnanya, dan juga bisa menebalkan. Bisa dihapus juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.